Selamat pagi, berkah dalam. Salam jumpa bersama saya, Suster Vincentia Bunga Misericordia, dalam renungan harian Katolik Paroki Santo Yusuf Jember, Kamis 16 Maret 2023. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, tindakan Yesus mengusir setan yang membisukan pada seorang menimbulkan polemik, bahkan komentar negatif dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka menggosip bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Tanggapan negatif dari tindakan baik yang dilakukan oleh Yesus merupakan suatu bentuk penolakan terhadap ajaran Yesus. Penolakan terhadap ajaran Yesus disebabkan karena adanya sikap iri hati. Mereka iri dengan kehebatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Yesus. Sikap iri inilah yang membuat mereka tidak mampu melihat kuasa Allah yang menyelamatkan, kuasa Allah yang menghidupkan, yang membuat mereka selalu berprasangka negatif dan buruk terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, penyebab utama dari sikap iri adalah karena mereka jauh dan memisahkan diri dari cinta Tuhan. Ketika seseorang terpisah dan menjauhkan diri dari Tuhan, maka di sana pintu kejahatan akan terbuka lebar bagi mereka. Itu sebabnya tidak jarang banyak orang jatuh dalam kuasa kejahatan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Injilnya hari ini, bahwa orang yang tidak bersama dia berarti melawan dia, dan setiap orang yang melawan dia pasti hidupnya dipimpin oleh kekuatan jahat. Orang iri hati adalah orang yang tidak mau hidup menurut ajaran dan kehendak Tuhan, tetapi hidup semau mereka. Orang iri hati adalah orang yang selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang lain selalu buruk di mata mereka. Orang-orang seperti ini banyak kita jumpai dalam lingkungan kita, dalam masyarakat di mana kita hidup dan tinggal. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, agar kekuatan jahat tidak menguasai hati, pikiran, dan tindakan kita, maka di masa Prapaskah ini kita diundang untuk datang bersatu dengan Tuhan. Kita diundang untuk meningkatkan kualitas hidup doa kita, hidup dalam kasih Tuhan. Persatuan dengan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melawan setiap bentuk godaan dan kejahatan. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk senantiasa belajar dari Yesus dan ajarannya, untuk selalu berbuat baik kepada sesama yang kecil, miskin, dan menderita. Mari kita gunakan masa retret agung ini untuk membangun niat baik kita untuk senantiasa menolong sesama. Sebagai orang beriman, jangan takut untuk berbuat baik, walaupun mendapat tanggapan dan komentar negatif dari orang-orang di sekitar kita. Jangan takut dicela, jangan takut difitnah, dan jangan takut digosip. Tetapi teruslah berbuat baik,
dan teruslah berbuat kasih kepada sesama. Yesus hari ini selain mengajak kita untuk terus berbuat baik, Ia juga mengajarkan kita untuk tetap sabar dan tahan terhadap gosipan. Marilah kita berbuat baik bukan untuk mencari popularitas diri atau pujian dari manusia, tetapi semata untuk kemuliaan Allah, agar semakin banyak orang mengenal dan merasakan kasih dan kebaikan Allah. Amin. Saudara penuh cita dan harapan.